Dua dari 18 pelajar yang terlibat aksi tawuran maut di Kebayoran Jakarta Pusat ditetapkan sebagai tersangka. Tawuran terjadi Kamis lalu dan menewaskan seorang pelajar. Tiga hari pasca tawuran yang menewaskan AG, polisi menetapkan dua tersangka yang masih berstatus pelajar. Kedua tersangka merupakan bagian dari 18 pelajar yang diamankan dalam tawuran di Jalan Industri Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis lalu. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin, kedua tersangka merupakan pelaku utama atau eksekutor yang menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam. Dengan saat ini ada 18 orang yang kami amankan. Dua diantaranya sudah kita tetapkan sebagai tersangka, ya, karena usianya sudah 18 tahun, jadi bukan anak berhadapan dengan hukum lagi, sebagai pelaku utama atau eksekutor. Dari penyelidikan polisi, tawuran maut dilatari ulah iseng sekelompok pelajar yang kerap mencari musuh di jalanan dan melakukan aksi konvoi usai jam. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan.